الفتح إلى الشيخ محمد بن عمر النووي وأصوله وفروعه والمنتسبين ومحبيه والمتعلقين به أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Melanjutkan kita di dalam pembahasan yang lalu mengenai kewajiban seorang istri kepada suami. Kemarin sudah dijelaskan di situ harus selalu malu kepada suaminya, sedikit ngeyel atau ngelawan dan memejamkan matanya di hadapan suaminya, alias menghormati dan memuliakannya, taat kepada perintahnya yang tidak melanggar syariat atau agama, diam ketika suaminya berbicara dan juga berdiri ketika datangnya suami dari bepergian dan mengantarkan suaminya ke pintu rumah saat Anda keluar. Dan itu adalah menampakkan rasa cinta istri kepada suaminya saat dekat dan menampakkan kebahagiaan ketika melihatnya saat datang. Lalu apalagi, wa urdi nafsiha lahu inda naum, menawarkan dirinya, ya, wajib bagi istri menawarkan dirinya kepada suami ketika hendak tidur. Jadi ketika hendak tidur itu menawarkan dirinya kepada suaminya. Jadi jangan diam, jangan kemudian berpaling, justru tawarkan. Lah namanya menawarkan berarti istri itu kalau mau tidur terlebih dahulu ngomong ke suaminya. Jangan tidur terlebih dahulu, jadi nunggu suami. Nunggu suami. Nah, kan itu kan sebelumnya dikatakan ketika suaminya datang, istri bangun menyambutnya. Untuk apa? Menunjukkan kesenangan, kebahagiaan dia dengan kedatangannya. Sambut. Kecuali kalau mau tidur terlebih dahulu. Kalau mau tidur terlebih dahulu, memberitahukan kepada suaminya kalau mau tidur dulu. Mau tidur dulu ngomong ke suaminya. Ya, entah itu lewat WA atau lewat telepon. Nah, jadi ngomong ke suaminya, "Mas, aku turun di sini nggih." Misalnya ada pekerjaan suaminya. Ya, pekerjaan yang mungkin butuh waktu lama. Mungkin servis HP. Lah, untuk otak-atik HP ini butuh waktu yang lama. Selesaikan, janji besok pagi harus diambil misalnya. Lah, istrinya enggak kuat ngantuk, izin ke suaminya. Jangan tidur. Suaminya enggak pernah ditawari blas. Ya. Nah, ini salah. Jadi tawarkan ke suaminya tadi itu yang diperlukan olehnya. Jangan nunggu suaminya minta terus, tapi tawarkan dirinya kepada suaminya. Kapan itu menawarkannya? Ketika mau tidur. Nah, ketika suaminya ada, nggak keluar, mau tidur, tawari. Ya. Anu ta mas, ya itu tawarkan nggak? Lah kalau sampai suami yang minta, lah kalau sudah suami yang minta, maka tidak boleh menolak. Kewajiban perempuan itu menawarkan kepada suaminya. Tapi kalau suaminya minta, maka dia tidak boleh menolak. Kecuali alasannya itu sesuai menurut agama. Saat berhalangan, menolak wajar. Memang dalam keadaan tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Atau dalam keadaan-keadaan yang lainnya. Semisal sakit yang tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Tapi kalau sakit masih memungkinkan, ya dianjurkan untuk tetap melayaninya. Jadi kalau nggak minta, kewajiban istri menawarkan,
Tapi kalau suaminya minta, ya merata kewajiban istri pasrah, menyerahkan dirinya kepada suami. Nah, itu dibahas di dalam bab-bab fikih, ya, di dalam mu'asyaratuz zauj. Nah, dibahas di situ adanya kewajiban memasrahkan dirinya kepada suami. Makanya kalau suaminya minta menolak dengan alasan yang bukan sesuai secara syariat, maka istri itu dianggap membangkang. Lah kalau dia dianggap membangkang, maka gugur nafkah hari itu. Jadi gugur nafkah hari tersebut. Maka suaminya tidak ada kewajiban memberikan nafkah hari itu. Dan dia mendapatkan laknatnya malaikat sampai pagi. Laknatnya malaikat didapatkan oleh seorang istri yang menolak ajakan suaminya sampai pagi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kewajibannya istri selain itu apa? At-ta'atur. Memakai wewangian. Jadi harus tercium harum di hadapan suami. Jangan sampai tercium bau keleknya, apalagi bau kentutnya misalnya. Ya. Tapi ciumkan ke hidung suami dari diri istri itu adalah yang harum. Ya. Makanya dianjurkan untuk apa? Menjaga hidungnya suami. Nah, menjaga hidung berarti apa? Menjaga jangan sampai hidung di hidungnya suami itu mencium bau yang tidak sedap dari istrinya. Berikan hidung suami ini bau-bau yang harum. Nah, yang enak ya ketika suaminya kena corona, nah iso nyium. Nah, wis enak ngentut atau apa ndak mampu bojone, ndak weru pisan. Kenapa? Ndak bisa nyium suaminya. Ya, nggae minyak wangi ya ndak iso ngambu. Nah, tapi kalau sudah bisa nyium, ya ndak sing wangi depannya suami. Nah, jangan minyak parfum ini dipakai keluar tok. Kondangan semprot crot keluar. Sing mambu tukang becak. Ya, kate blonjo crot. Mau ini crot. Tapi di rumah suaminya waduh. Kena mambu lebus itu. Apa minyak enggak digawe? Eman Mas engko elek pas kondangan. Loh. Lah suami memberikan ini bukan untuk kondangan, suami memberikan untuk dinikmatinya dari istrinya. Bukan untuk kondangan, untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Nah, memakai wewangian, jadi jaga penciuman suami dari penciuman yang tidak sedap dari istrinya. Karena itu memakai wewangian. Waduh, aku nggawe minyak ngelu. Nggak iso aku nggawe minyak. Ya, selain minyak kan banyak. Yang penting jangan sampai tercium bau yang tidak sedap. Itu loh. Maksudnya itu. Nggak bisa pakai minyak wangi. Pakailah sesuatu yang lain yang sekiranya tidak ada bau bau busuk atau bau yang tidak sedap dari dirinya, agar suami itu mencium wangi atau tidak mencium apapun tapi menyenangkan. Kemudian begitu juga selain pakaian ataupun badan, mulutnya harus jaga, jangan sampai mulutnya bau. Kecuali kalau puasa, wajar. Kalau istrinya puasa, kodok karena haid, karena nifas misalnya, kodok puasa. Nah, itu kan baunya masya Allah ya. Nah, jam 10 ke atas bau mulutnya masya Allah sudah. Ya apa? Suami saya kecium bau busuk. Ya apa ini, kasihan suami saya. Ya, sebisa kita lah, jangan ngomong terlalu dekat. Hanya suaminya ngomong-ngomongan sama dia sama nahan nafas kesuai ini sok mati bojone ya. Atau kalau enggak nahan nafas nyium terus waduh ya, kalau ababe wangi lah apa ababe anu mari pingsan bojone ya. Nah, enggak. Jadi badan, pakaian dan mulut ini harus tercium harum, jangan sampai tercium tidak sedap dari istri kepada suami. Lalu wadawamu zina bihadratihi watarkia indah ghaibatih. Selalu bertampilan menarik
seorang istri harus selalu berpenampilan menarik di hadapan suaminya. Action, pakaiannya yang action, oh, celana ketat atau celana 3/4 atau pakai apa namanya itu, mungkin bikini dan sebagainya, tapi harus ngarepe anake. Ya, ngarepnya suami, bukan ngarepnya anak. Kalau ngarepnya anak ya tidak tepat, ngarepnya anak ibisan, keliru. Ya, tapi kalau tidak ada anak ya pakaian yang seksi, ya, yang anu. Tapi kalau di depannya anak ya pakaian yang risik lah, pakaian yang risik yang menyenangkan suaminya, walaupun istrinya nggak senang memakai pakaian itu, dia nggak seneng pakaian itu, tapi suaminya seneng, ya pakai untuk suami. Karena kewajibannya dia berpaes, ya, berpenampilan indah bagus di hadapan suami dengan kesukaan ke suami, kesenangannya suami, bukan kesenangannya istri, kesenangannya suami. Saya ulang lagi, di pertemuan yang lalu, minggu yang lalu, Ahad yang lalu, kita terangkan bahwa pernikahan ini adalah semacam daripada seperti perbudakan. Jadi seorang istri itu apapun yang ada padanya itu untuk suaminya, untuk suaminya. Jadi berpenampilan pun yang dicari suami, kesenangannya suami, bukan kesenangannya istri, tapi kesenangannya suami. Dia nggak seneng nggak urusan, yang penting suaminya seneng. Tujuannya karena membuat bahagia suaminya. Nah, jadi yang disenangi suami itu kayak apa? Ya itu yang kita lakukan untuk dia, bukan untuk kita, tapi untuk dia. Lah kalau dia bahagia, mau nggak mau istrinya pasti akan bahagia. Tapi kalau suami nggak bahagia, istrinya nggak mungkin bahagia. Jadi kebahagiaan itu tergantung suami dari istri. Kebahagiaan suami itu tergantung istri. Kalau suaminya bahagia, mau tidak mau istri pasti bahagia. Karena itu berpenampilan menarik itu membuat bahagia suami, yang pastinya dia pun nantinya akan bahagia. Dia pasti akan bahagia. Lah ketika suaminya enggak ada, tinggalkan hiasan, siraman. Ya. Kalau suaminya enggak ada, maka diwajibkan bagi istri tadi itu tidak berhias, tidak berpenampilan menarik. Jadi ya wis paes, enggak dipakai, kosmetik atau yang make up-nya enggak dipakai, pakaian yang menarik tadi itu enggak digunakan kalau tidak ada suaminya. Nah, suaminya keluar kota, misalnya hall atau ada acara kerja dan lain-lain sebagainya, ya ditinggalkan. Perhiasan-perhiasan, keindahan-keindahan yang menarik itu ditinggalkan. Karena itu dikatakan di sini, ra'aitu fil badia imra'atan 'alaiha qamis ahmar wa hiya muhtadaba wa biyadiha sabha fa qultu ma ab'ada hadza min hadza. Jadi dikatakan ada di pelosok desa perempuan yang memakai pakaian yang menarik. Nah, pakaian yang menarik saat itu berwarna merah. Kemudian dia bersemir. Ya, memakai pacar tangannya atau kakinya. Di tangannya ada tasbih. Tangannya si perempuan ini ada tasbih. Akhirnya dikatakan, "Ma'ab hadza min hadza." Enggak sesuai pakaian dengan tangannya. Sekarang kalau kita lihat seperti itu, ada perempuan-perempuan itu kudungan, tapi dasternya di bawah lutut, tangannya pendek, tidak sesuai. Ada lagi celanaan, nggak begitu gitu tapi celana, kerudung, tangannya ada tasbih digital. Ada lagi yang laki-laki pakai celana 3/4 atau di atasnya sedikit pas lutut gitu, pakai tasbih, lo nggak sesuai, nggak cocok. Ibarat pakaian itu nggak matching antara atas dan bawah, nggak sesuai. Lah ini pakaiannya nyentrik,
dilihat orang, sedangkan tangannya ada tasbih. Seperti orang mengucapkan astagfirullah tapi sih didelok ae maksiate. Mengucapkan astagfirullah tapi kemaksiatannya dinikmati. Ya, ini keliru. Nah, kenapa? Karena ini ketika itu enggak ada suaminya. Suaminya enggak ada. Karena itu kalau mau berhias, selalu berhias di hadapan suami, ya itu tadi, itu ciri perempuan yang salihah. Ya, cirinya perempuan yang salihah itu adalah seorang perempuan yang selalu berhias untuk suaminya. Jadi ketika suaminya ada dia berhias, ketika suaminya enggak ada dia enggak berhias. Nah, ini di antara kewajibannya. Tentunya masih banyak lagi kewajiban seorang istri kepada suaminya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dikit demi sedikit kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada pasangan-pasangan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kebahagiaan dunia dan akhirat, keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Amin Allahumma amin. Dengan memiliki keturunan yang saleh-salehah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.